Banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan itu. Warga mengatakan banjir lahar dingin yang terjadi Jumat dalam kurung 07/07 lebih besar dibandingkan banjir serupa sebelumnya, sehingga kerusakan yang ditimbulkannya disebutkan lebih parah. Setidaknya 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang mengungsi akibat banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di kaki Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar yang bulan Februari tidak sebesar ini karena amplitudo maksimalnya tidak sampai over dan di lereng gunung tidak ada hujan, kata Samsul Arifin, sekretaris desa Sumberwulu, desa yang terdampak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang mencatat 5 rumah rusak, 5 jembatan putus, 1 tanggul penahan jebol, dan 1 dam jebol setelah diterjang banjir lahar dingin, dan 3 orang meninggal dunia ditimbun longsor akibat dampak cuaca ekstrem. Meluapnya banjir tersebut membuat masyarakat di sekitar lokasi itu panik. Mereka kalang kabut berupaya menyelamatkan diri. Bahkan ada salah satu warga sampai meninggalkan motornya di pinggir jalan saat banjir datang.